Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Gusniarti, calon guru penggerak Angkatan 6 dari Kabupaten Bengkulu Selatan. Saya akan membawakan puisi demonstrasi kontekstual pemahaman pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara, modul 1.1. Merdeka Belajar, karya Fitri Gustiarti. Ki Hajar Dewantara, setelah sekian lama tertanam zaman, namamu kembali berkumandang karena saatnya hadir kemerdekaan pendidikan. Lihatlah pendidikan saat ini kehilangan daya kritis dan nalar hingga merosotnya karakter. Pemenuhan administrasi membuat guru meninggalkan murid di kelas. Anak terbebani dengan tugas-tugas yang menumpuk membuat mereka mencari penghiburan hingga melupakan nilai-nilai kehidupan. Orang tua mementingkan angka tinggi dibanding penggalian potensi. Perubahan zaman membuat anak mengklaim teknologi sebagai teman dekatnya hingga terlena dan dikuasai teknologi. Bukannya menguasai teknologi. Kemana kita harus berpijak? Maka dari itu, kini hadir pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai dasar dan landasan pendidikan. Anak lahir dengan kodratnya, bukan sekedar kertas putih yang kosong. Lahir dengan garis yang samar, garis yang perlu ditebalkan. Mereka butuh tuntunan, bukan tuntutan, karena sejatinya pendidikan adalah menuntun. Pendidikan memberikan teladan pada anak, mendampingi tumbuh merdekanya, memompa motivasi, dan menumbuhkan budi pekerti dalam dirinya. Pendidikan adalah petani, menanam benih padi menjadi padi. Mengolah tanah, memberi pupuk, membasmi hama, menyiram dan mencabut gulma. Menuntun tumbuhnya padi sesuai kodratnya sebagai padi, bukan sebagai jagung ataupun tanaman lainnya. Belajar dari Pak Tani, kodrat alam menjadi maha guru. Pendidikan adalah bekal, memberikan keterampilan sesuai zaman. Namun, zaman terus berubah, kebutuhan murid pun berubah. Kini, teknologi merajalela, semua diselesaikan dengan teknologi. Namun, ingatlah pesan Ki Hajar, jangan lupakan tuntunan kita agar murid tiada hilang arah dan hilang dari peradaban budaya bangsa. Mari bangkit bersama, jalin kesepakatan kita agar tiada keterpaksaan dalam mewujudkan perubahan. Berpegang teguh pada semboyan pendidikan Ki Hajar, sang pencerah pendidikan, agar kita menjadi pamong sejati. Ingarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani. Di depan memberi teladan, di tengah memberi semangat, di belakang memberi dukungan. Niscaya sekolah menjadi surga buat anak dengan penuh keceriaan dan kebahagiaan.